Kapolres Astana KBP Roma Samardani LHAS melakukan silaturahmi Kamtipmas dengan pengurus DPC Partai Gerindra di Sekretariat DPC Partai Gerindra Jalan Batu Mutiara nomor 2 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan, Sumatera Utara. Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Asahan, Baharudin Mahrahab, berterima kasih kepada Kapolres Asahan bersama personel yang telah melakukan silaturahmi Kamtipmas dengan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Asahan. Baharudin menerangkan bahwasanya kantor Gerindra sudah memiliki kantor sendiri sejak tahun 2013. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolres Asahan ke kantor kami. Mohon bimbingan dan arahan dari Kapolres Asahan. Di tempat yang sama, Kapolres Asahan AKBP Roma Samardana LH juga menyampaikan silaturahmi yang dilaksanakan dengan pengurus DPC Partai Gerindra merupakan rangkaian kunjungan terhadap partai politik peserta pemilu 2024. Kapolres Asahan juga berharap agar Partai Gerindra tetap eksis dan memberikan edukasi kepada masyarakat Asahan, dan kami siap bekerja sama dengan DPC Partai Gerindra dalam menciptakan situasi Kamtipmas menjelang pemilu 2024. Kapolres Asahan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPD Partai Gerindra Asahan Sumatera Utara untuk menjaga Kamtipmas dengan saling bergandengan tangan. Polres Asahan nantinya wajib mengamankan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Dari Asahan Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan.